Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nurchan. Miau miau miau. Oke, teman-teman, video kali ini aku mau share sedikit bagaimana resep sayur bayam part 2. Oke, langsung aja. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu ada bayam. Ini itu aku pisahkan antara tangkai sama bagian daunnya supaya matangnya itu sama rata. Dan ini tadi itu ada satu wortel, makanya saya gabungkan aja ya. Oke, untuk bumbunya sendiri itu ada kunci, 2 bawang putih, sama 6 bawang merah. Ini langsung aja aku iris-iris ya. Untuk bumbunya bisa diiris, bisa digeprek, atau mungkin diulek. Tapi sebelumnya harus dibagi 2 dulu, soalnya nanti tuh yang sebagian lagi kita goreng buat bawang goreng. Jika udah selesai ngiris-ngiris semuanya, kita masukkan ke dalam kendeng yang udah berisi air bersih mentah. Dan bawangnya itu yang dimasukkan hanya setengah aja ya teman-teman. Kalau untuk kuncinya itu semuanya. Kemudian dimasak sampai airnya mendidih ya. Sembari nunggu airnya mendidih, kita goreng bawangnya dulu. Gorengnya itu sampai kuning kecoklatan ya. Jika air mendidih, kita masukkan tangkainya dulu, tunggu sampai agak matang. Kemudian nanti dimasukkan yang daunnya. Sambil diaduk-aduk ya, soalnya yang di bawah mesti bukan matangan karena kepanasan dulu gitu. Setelah itu tunggu airnya mendidih lagi, kemudian baru dikasih garam atau kaldu. Ini tuh sambil diaduk sebentar ya, supaya garamnya itu larut. Kemudian kasih bawang goreng yang udah digoreng tadi, dimasukkan dan diaduk sebentar. Setelah itu kita angkat. Tara, udah jadi nih. Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.